KPM. Assalamualaikum, salam pendidikan buat semua yang sedang menonton. Kembali kita di dalam rancangan pertandingan Robotik Kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda untuk hari ini. Di mana hari ini kita punya tajuk ialah Jom Kenali Lego Education. Wah, dan juga di depan ni masih lagi banyak robot-robot kerana tetap juga berkisahkan tentang robot pada hari ini kerana sudah semestinya rancangan ini tentang robotik sahaja. Tapi siapa pula cikgu yang nak menemani Mira untuk hari ini? Mina pun boleh, nasib baik bukan Sofia. Sofia tu nama robot wanita tu kan. Okey. Dengar-dengar beliau pernah datang juga di kelas ataupun di pertandingan robotik kebangsaan kita pada tempoh lalu. Nak kenali siapakah beliau? Ayuh kita saksikan profil guru. Cikgu. Waalaikumsalam. Khabar baik, Mira. Apa khabar? Saya baik. Tetap bersemangat hari ini. Sentiasa bersemangat, masih Cikgu. Masih bersemangat, ya? Oh, okey. Bertemu kita lagi sekali, Cikgu. Ya. Okey, di mana hari ini kita nak kenali pula Lego Education. Ya, nak mengenali lebih lanjut lagi, Mira. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, sebelum kita mengenali terlebih mendalam tentang Lego Education ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga saya. Okey, Cikgu, kita nak kenali Lego Education ni. Apakah Lego Education tu? Tapi sebelum tu Cikgu, kita saksikan terlebih dahulu video tentang robot WeDo 2.0. Ayuh kita saksikan. Jom. Science come to life with WeDo 2.0, a solution that combines the Lego brick, classroom-friendly software, and real-world projects linked to next-generation science standards for second through fourth grades. With WeDo 2.0, students explore, create, and share their discoveries as they build, program, and modify projects, helping to ignite curiosity in science and spark a love for hands-on experimentation and investigation. Meet curriculum goals and nurture 21st century skills development by putting science discovery in your students' hands. WeDo 2.0 makes science come to life. Wah, itu dia video tentang robot WeDo 2.0. Bolehkah cikgu ulas sedikit tentang video tersebut? Ya, saya sangat teruja melihat video itu. Dia sebab membuatkan kita rasa tertarik. Betul. Untuk bermain dengan Lego. Bila bercakap tentang Lego ni, saya juga dan seperti ramai di luar sana mungkin ada pengalaman bermain dengan Lego. Sudah semestinya, Cikgu. Bukan siapa yang tak suka Lego. Ya, we take it to the next level. Kita buat ke peringkat seterusnya. Kita cuba tengok model-model apa yang ada dalam Lego Education ni. Berada di tangan saya sekarang ini adalah set WeDo 2.0, di mana robot ini digelar. Mira tahu nama dia? Saya cuba teka, boleh Cikgu? Boleh. Nama dia beri ialah Milo. Yes, betul. Betul, nama okay. dia adalah Milo. Dan kalau boleh Mira tengok di sini, dia ada dua komponen penting yang kita boleh tunjuk di sini. Okay. Yang pertama ni dia ada smart hub. Ini seperti dia punya otak lah, dia punya minda dia. Dan di sini kita ada simple motor. Simple untuk motor. Pergerakan dia lah. Okay. Jadi kalau boleh saya tekankan di sini, set WeDo 2.0 ini memang khas khusus untuk pelajar berumur 7 hingga 9 tahun untuk pelajar-pelajar berada di sekolah rendah tahap 1. Kira macam pendedahan awal kepada mereka lah, Cikgu. Yeah. Mungkin kerana robot ini lebih simple sedikit. Oh, macam tu. Oh, di sini motornya, Cikgu. Ya, saya. Dan robot ni yang buatkan saya begitu teruja melihatnya kerana menggunakan Lego. Ya, yeah, betul. Siapa sangka dari Lego boleh menjadi robot. Kan, Cikgu? Okey. Ini tentang robot Milo. Yang menariknya, Mira, segala pengaturcaraan ataupun coding dilalangkan melalui tablet. Di mana dia menggunakan sistem asas drag and drop yang seperti mana yang dia belajar di sekolah rendah, iaitu perisian scratch. Okey, tahu.
Kalau boleh kita tunjukkan contoh pada Mira dan juga pada murid-murid di luar sana. Ini merupakan simple pengaturcaraan yang mudah yang kita lakukan. Di mana kalau kita tekan, robot akan bergerak mengikut program yang kita telah tentukan kepada dia. Okey. Baik. Dan kita boleh lihat di sini. Pelbagai ciri kita boleh tekankan di sini. Dan semuanya melalui coding dan dia berlaku dalam tablet kita. Okay. Ia mudah digunakan sesuai untuk kanak-kanak 9 hingga 11 tahun. Dan di dalam pertandingan robotik kebangsaan pula, ada kategori khas untuk pelajar-pelajar yang menggunakan video set, iaitu kategori video regular. Wow, macam tu. Baik. Selalu bila sebut tentang Scratch ataupun programming ni kan cikgu, yang saya fahami murid-murid sekolah rendah tu mereka membuat dalam aplikasi kan cikgu? Ya, betul. Kali ini untuk robot pun boleh juga rupanya. Boleh juga, Mira. Ya. Okey, baik. Ini untuk robot Milo. Okey. Ada juga tentang robot moving satellite. Betul cikgu. Ya. Apa pula tu cikgu moving satellite tu? Moving satellite ni adalah pengaplikasian pergerakan di mana robot ini akan bergerak ke kiri ke kanan. Okay. Dan dia adalah aplikasi yang mudah sangat boleh menarik perhatian kanak-kanak lah khususnya untuk mula mempelajari konsep-konsep asas dalam robotik. Wow, okey. Tapi kalau antara kedua-duanya yang mudah untuk murid buat ataupun cipta, yang mana satu cikgu? Saya suka kata Milo. Milo yang paling mudah sekali dicipta. Okey, kenapa tu? Sebab konsep asalnya mudah. Kita letakkan satu brain dan juga kita gabungkan dengan motor, letakkan gear dan tayar dan maybe letak beberapa corak dan sebagainya untuk tarik perhatian dan ready to go. Ready to go, yes. Okey, baik. Dan kedua-dua robot ni sudah pastinya menggunakan bateri juga. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, cakap tentang bateri tiba kaku cikgu, saya tak ada bateri. Kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Cikgu tolong charge, mana charge saya cikgu? Ah, ni saja, saja. Ada kat sini. Charge. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama Mira dan juga Cikgu Kamarul. Sekarang saya dah bertenaga, Cikgu. Saya dah fully charge. Ya. Dah tak habis bateri dah. Cikgu macam mana? Saya pun dah habis charge. Ah, dah fully charge juga cikgu ya. Sama-sama kita. Okey cikgu, tadi cikgu dah menerangkan tentang robot Milo dan juga moving satellite. Ya, betul. Okey, dan yang kali kedua ni cikgu, cikgu nak menerangkan juga tapi bukan robot. Ia merupakan sebuah mesin cikgu. Yeah. Nak tahu juga dengan lebih mendalam mesin apa yang cikgu Kamaru masukkan ni? Tapi kalau macam tu nak tahu cikgu, ada video kan cikgu? Ya, betul ada video. Ah, video iaitu robot simple empowered machine. Kalau nak tahu, ayo kita saksikan video tersebut. My name is Lisbeth. I used to be an elementary school teacher before I joined LEGO Education. As a senior educational specialist, I'm thrilled to share with you these exciting solutions that opens up the students' minds as to how the world works. With simple and powered machines, it's possible for students to explore the principles of more complex machines. There are two curriculum packs, one for introducing simple and powered machines and one for advancing with simple and powered machines. All activities challenge and inspire students to ask questions and explore ideas. As a teacher, I know that engaging and motivating the students is the gate to opening up for good learning. Wah, ini
Menarik kan, Mira? Menarik, cikgu. Tapi ini macam win-win je, cikgu. Boleh ke cikgu terangkan dengan lebih jelas kepada saya dan mereka di rumah? Ya, boleh. Untuk pengetahuan semua, ini adalah simple power machines binaan yang kita buat untuk melihat aplikasi ataupun prinsip asas penukaran tenaga. Wah. Sebagaimana yang kita tahu, windmill ini adalah dia mengubah prinsip tenaga angin kepada tenaga apa, Mira? Tenaga kinetik. Ya, betul. Sebagaimana kita lihat, apabila kipas berpusing, dia akan menukar tenaga angin kepada tenaga kinetik, dan kita lihat di sini beban akan diangkat ke atas. Wow, macam tu. Okey. Dan kalau cikgu sebut tentang tenaga angin ni kan, cikgu, itu dikira sebagai salah satu tenaga yang boleh diperbarui kan, cikgu? Ya, betul. Wah, kita di sini kalau windmill ni ialah daripada tenaga angin tukarkan kepada tenaga kinetik. Dan kita banyak jugalah tenaga sumber yang boleh diperbarui yang lain kan, cikgu? Sudah pastinya, Mira. Seperti tenaga solar, kan? Okey, ini tentang windmill. Tentang mesin. Ini bukan robot kerana dia tidak mempunyai brain ni, cikgu. Soalan pada Mira, kenapa dia dipanggil mesin dan bukannya robot? Wah, saya tanya cikgu pulang balik kepada saya soalan tu. Okey, saya cuba cikgu ya. Yang pertama, kerana tiada bateri. Ada bateri? Ada bateri lah. Alamak, kenapa ya? Saya tahu kerana dia tiada brain ataupun tiada programming di sini. Ya, betul. Wow. Tepat sekali. Saya bagi 10 markah lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ini tentang windmill. Yang di hadapan cikgu itu pula ialah mesin apa cikgu? Kalau kita boleh lihat secara dekat di sini, ya memang kita tak boleh lari ya daripada elemen-elemen Lego bricks di sini. Seperti mana kita lihat, ada elemen-elemen Lego itu masih ada dalam robotik ni. Untuk simple power machine, dia didatangkan dengan 3 elemen utama, iaitu kita ada motor, bateri, dan kita ada motor, dan kita ada 396 elemen Lego teknik yang membolehkan para pelajar semua untuk membina pelbagai-bagai ciptaan, sama seperti video yang sebelum ini, di mana kita hanya menunjukkan dua contoh di sini, dua model, tapi kreativiti pelajar dan juga kemahiran berfikir pelajar itu boleh menghasilkan pelbagai ratusan, malahan ribuan model-model yang menarik di luar sana. Jadi, kita boleh buat demo sikit? Boleh, cikgu. Yang ini kita, Mira tahu nama dia? Ini ialah dragster, betul cikgu? Ya, betul. Dia bergerak sangat laju. Okey, jadi kita onkan mesinnya di sini. Kita sediakan dia untuk pelepasan. Okey. Dan apabila kita lepaskan ini, dia akan bergerak sangat laju. Wow. Dan ini adalah aplikasi yang sangat mudah. Boleh digunakan oleh pelajar seawal usia 9 hingga 15 tahun. Okey. Wah, itu dia. Pergerakannya pantas dan juga laju, cikgu. Ini pergerakan ataupun speed kelajuan tu dikawal oleh oleh motor dan juga penggunaan gear. Oh, okey. Jadi di sini pelajar belajar konsep kelajuan. Kelajuan dan juga jarak. Jadi di sini membuka ruang untuk pelajar memahami prinsip-prinsip asas sains dan juga mekanikal. Wah, betul tu. Kalau sebut tentang kelajuan ni, cikgu, saya teringat pula kalau di sekolah menengah kita ada mata pelajaran fizik ni, cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu. Ini kedua-dua mesin yang kita sudah pelajari, cikgu. Kita pun ada juga robot EV3. Betul ke, cikgu? Betul, Mira. Robot EV3. Apakah pula itu? Jadi kalau macam tu, cikgu, kita saksikan video tersebut. Jom. Ayuh kita saksikan. Thank you.
itu dia video tentang robot EV3, Cikgu. Ya, betul. Dan di depan kita ni pun ada Cikgu bawakan. Ya, kita bawakan di sini. Contohnya, ada dua, Cikgu. Ya, betul. Okey. Ini robot apa, Cikgu? Ini kita panggil Gyro Boy. Gyro? Boy. Gyro Boy. Menarik, bukan? Oh, Gyro Boy. Bukan Gyro Bot, Cikgu. Gyro Boy. Gyro Boy. Okey, yang di sebelah situ? Ini ada Educator. Educator. Okey, ada dua jenis robot yang berbeza. Ini robot, bukan mesin, Cikgu. Ya. Okey, bila tentang Gyro Boy ini, Cikgu, apa yang robot ini, orang kata expert kepada robot ini? Nama dia menceritakan segalanya. Namanya adalah Mindstorm. Kalau mereka boleh bayangkan, minda yang bergeliga. Di mana otak ataupun minda robot ini lagi berkuasa daripada model-model yang sebelumnya. Di mana di sini kita boleh tengok komponen utama ini, ada dia punya core dia, ataupun kita panggil dia punya hub. Inilah minda dia, programming dan sebagainya. Dan robot di tangan saya ini digelar Educator oleh kerana dia mendidik pelajar-pelajar yang baru nak bermula di sekolah menengah ke di sekolah rendah untuk belajar konsep-konsep asas. Yang kita tengok di sini, dia ada dua sensor. Kita ada color sensor dan juga kita ada touch sensor. Jadi inilah sensor-sensor asas yang digunakan untuk pelbagai kategori dan juga pelbagai tema untuk pertandingan. Okey, dan untuk sensor tu, Cikgu, maksudnya sensor itu diguna pakai apabila kita dekatkan kita punya device ke situ ke macam mana, Cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Itu tentang Educator yang lebih mudahlah, terutama sekali untuk mereka faham kerana ia lebih basic juga ke, Cikgu? Ya, betul. Bukan basic kerana otaknya bergeliga macam Cikgu katakan tadi, kan? Okey, dan di sebelah ini ialah Gyro Boy, Cikgu. Apa pula Gyro Boy itu? Kalau kita boleh lihat aplikasi dalam kehidupan sebenar, Mira pernah menunggang hoverboard. Oh, hoverboard. Takut, Cikgu, kan ke depan terlaju pula. Ya, betul, takut. Konsep hoverboard adalah konsep asas yang kita boleh lihat di Gyro Boy ini. Di mana dia memerlukan daya keseimbangan, memerlukan pengiraan keseimbangan. Kalau macam hoverboard pun, kalau kita tak betul pengiraannya tak betul, salah, dia akan menyebabkan kita jatuh. Betul. Jadi bagaimana robot ini boleh mengimbangkan dirinya? Kalau boleh kita demo sekarang ni. Di peringkat awal ni, robot telah membuat ketetapan bahawa sudut ataupun darjah ketinggian ini merupakan darjah dia defaultnya. Okey. Okey. Cikgu tekan di situ. Nampak macam ada bentuk mata kan kat situ, Cikgu? Mata dia tengah tutup, nampak? Kita tunggu dia bangun, kita boleh biar dia berdiri dengan sendiri dan dia akan mengimbang dirinya sendiri. Oh, okey. Menarik, bukan? Menarik, Cikgu. Inilah yang dia menggunakan aplikasikan konsep hoverboard tadi tu, Cikgu. Ya, betul. Kita ke depan dan juga ke belakang. Tapi kalau permukaannya, ini permukaan yang licin dan juga stabil, Cikgu. Ya, betul. Boleh ke robot ini bergerak di atas permukaan yang seperti kurang licin ke, permukaan yang bergegar ke, Cikgu? Itu antara kelemahan konsep Gyro ini, di mana dia memerlukan permukaan yang rata untuk dia mengimbangkan diri peringkat permulaan saja. Dan selepas itu, dia boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai darjah ataupun orang panggil apa, ketinggian ataupun sudut. Wah, itu dia tentang kedua-dua robot kita. Dan selepas ini, Cikgu, ada lagi dua robot yang Cikgu nak kongsikan bersama, iaitu Dancer dan juga Coach. Kenapa tentang dua robot ini pula? Nak tahu juga apa kelebihan dan juga kekurangan mereka? Kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika, Cikgu, macam biasa. Kita kembali selepas ini. KPM. Kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama dengan Mira dan juga Cikgu Kamarul.
Betul. Wah, robot ni bergerak-gerak lah, cikgu. Sangat menarik, kan? Sangat menarik, cikgu. Saya pun suka. Okey, nanti kita tanya, cikgu, robot ini tentang apa? Okay. Dan namanya apa juga? Baik. Tapi sebelum tu, cikgu, kita saksikan terlebih dahulu satu video iaitu Spike Prime. Baik. Ayuh kita saksikan video tersebut. Jom. Engineer, itu dia video tentang Spike Prime. Macam-macam bentuk robot yang ada di situ, cikgu, kan? Ada yang boleh bersenam juga, kan? Dan di depan kita ni, inilah dia robot-robot yang saya tanya kepada cikgu. Apakah nama robot ni, cikgu? Dan sekatanya betul ke, cikgu? Betul. Kita datangkan dua model hari ini. Okay. Khusus nak tunjukkan yang first one yang Mira tunjukkan contoh pada mula tadi, ini dinamakan adalah Coach. Coach? Ya. Bukan dasa, cikgu. Oh, dancer di sebelah ni. Salah tu. Di sini dancer ini coach. Okey, cikgu. Baiklah. Berkenaan dengan set Lego Education Spike Prime ni, bagi saya rasa ini adalah set yang paling menarik sekali. Betul. Sebab bersempena dengan bulan tahun 40 Lego Education, mereka telah menghasilkan Education Spike Prime ni, di mana kalau kita boleh lihat modelnya di sini, dia punya brain. Okay. Minda ni tu semakin compact, semakin mesra yang digunakan oleh pelajar. Sebagaimana kita tengok EV3 sebelum ini, dia adalah generasi ketiga sebenarnya. Dan ini adalah generasi yang terkini untuk Minda robot. Okay. Kalau boleh saya tunjukkan di sini, dia punya aplikasi, dia punya binaannya sangat menarik. Penuh warna-warni. Betul. Ceria, cikgu. Ceria dan menaikkan semangat pelajar-pelajar seawal usia 9 tahun untuk terus membina dan terus memprogramkan robot mengikut kemahuan mereka. Di sebelah saya pula, kalau kita ada coach untuk mengajar senam aerobik, kita mesti ada penarinya juga. Betul. Okey, Mira nak cuba? Okey, saya cuba tekan cikgu ya. Okey. Okey. 1, 2, 3. Kita tengok macam mana pergerakannya. Boleh cikgu? Boleh. Saya pula yang bergerak kat sini, cikgu. Saya pula yang bergerak. Okey. Wah. Wow. Okey. Okey. Oh. Oh, itu dia. Berpusing tangan cikgu ya? Tangannya berpusing. Okey. Ya. Menarik bukan, Mira? Betul, menarik cikgu. Dan ini pun menggunakan cara yang sama juga seperti robot coach. Ya, menarik. Spike Prime ini didatangkan dengan 528 set bricks dan didatangkan dengan orang panggil apa? Hub ataupun minda yang mudah digunakan. Di mana pengaturcaraannya menggunakan drag and drop dan didatangkan dengan 400 plan pembelajaran sekali dan membantu pelajar untuk belajar. Mereka kata kalau pelajar tu tak ada mentor sekalipun, pelajar boleh belajar dengan sendiri dan ia mudah digunakan, jadi dia boleh meningkatkan potensi pelajar dengan amat-amat baik sekalilah. Okey, boleh ke cikgu angkatkan semula? Baik. Oh, di sini rupanya ini ialah blocks yang kena ada lah. Wow, ada banyak juga komponen-komponennya kan cikgu kan? Ya, betul. Okey, dan untuk murid menghasilkan robot sebegini kan cikgu? Apa yang sebagai seorang mentor lah, khususnya kan cikgu seorang mentor. Baik, apa yang cikgu tekankan kepada murid daripada segi apa? Pada permulaannya supaya robot itu tidak tersilap ataupun tak jadilah. Untuk mereka sebuah binaan yang sebegini, para pelajar perlu mengadakan satu kemahiran yang penting, iaitu kemahiran untuk teliti. Dalam sesuatu benda untuk mengikut arahan kena teliti. Untuk mengikut
pergi kepada langkah seterusnya, kena teliti. Mana kata kena ikut arahan pun kena teliti. Betul. Mana kata tidak ada ruang untuk kesilapan. Jadi dia melatih pelajar-pelajar untuk menjadi seorang yang cekap dan teliti terhadap arahan dan juga kalau boleh kita cakap sebagai SOP, ketentuan. Betul. Awak mengikut urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Langkah-langkahnya. Mira. Okey, itu dia sedikit tips daripada Cikgu Kamarul. Dan banyak juga robot yang kita belajar daripada kita ada robot Milo, moving satellite, kita ada windmill. Lagi kita ada apa Cikgu? Dragster, ya, kita ada Gyro Boy, kita ada Milo. Milo, ini buat dah banyak lagi yang sama kita dah belajar, Cikgu. Dan ini antara robot yang terakhir juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye! Bye.